Belum juga sembuh betul, bek MU ini malah cedera lagi. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang laga melawan Aston Villa. Ia mengonfirmasi bahwa salah satu bek setan merah harus menepi lagi akibat cedera. Seperti yang sudah diketahui, MU tidak bersahabat dengan cedera pada musim 2023/2024. Setan merah kerap dihantam badai cedera sehingga performa mereka tidak bisa maksimal. Namun belakangan ini angin segar mulai berhembus ke kubu MU. Pasalnya beberapa pemain mereka yang cedera mulai sembuh dan comeback di tim utama mereka. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag menyebut bahwa Aaron Wan-Bissaka sebenarnya sudah hampir comeback ke tim utama MU. Namun ia baru-baru ini mengalami cedera di sesi latihan MU sehingga ia harus menepi lagi. Aaron Wan-Bissaka sebenarnya sudah berlatih hari ini. Namun dia harus menepi lagi karena cedera, buka Ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa untuk saat ini ia masih belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami sang bek. Ia berharap Wan-Bissaka tidak mengalami cedera yang terlalu parah sehingga ia bisa lekas comeback ke tim utama MU. Untuk saat ini saya masih belum tahu persis bagaimana kondisinya, dan apa diagnosis cederanya. Semoga saja cederanya itu tidak terlalu buruk, pungkas sang pelatih. Manchester United sendiri tidak terlalu resah dengan kondisi cedera Aaron Wan-Bissaka. Saat ini Diogo Dalot menjadi andalan Erik ten Hag di sisi kanan lini pertahanan Setan Merah, di mana performa sang bek mulai menanjak belakangan ini. Manchester United siapkan kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Kerja keras Kobbie Mainoo di tim utama Manchester United mendapatkan apresiasi dari manajemen Setan Merah. Sang gelandang dikabarkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru dalam waktu dekat ini. Mainoo yang merupakan didikan akademi MU, berhasil menembus tim utama Setan Merah di musim ini. Erik ten Hag kesengsem dengan permainan sang gelandang dan ia mulai rutin dimainkan di tim utama Setan Merah. Pemuda 18 tahun itu membayar kepercayaan sang manajer dengan baik. Ia bisa dikatakan tampil konsisten di setiap penampilan bersama Setan Merah sejauh ini. Sang gelandang dinilai punya performa yang apik. Selain itu ia punya etos kerja yang baik, sehingga ia diprediksi akan jadi bintang masa depan MU. MU juga tahu bahwa tim-tim top Eropa mulai melirik sang gelandang. Jadi mereka tidak mau membiarkan Mainoo diangkut tim lain dan memagarinya dengan kontrak baru. Menurut laporan Romano, proses negosiasi antara agen Mainoo dan pihak MU ternyata sudah berjalan. Proses pembicaraan ini dikabarkan berjalan cukup lancar, sehingga kini sudah memasuki tahap akhir. Alhasil jika tidak ada kendala berarti, manajemen MU akan mengumumkan perpanjangan kontrak sang gelandang dalam waktu dekat ini. Salah satu yang ditawarkan MU untuk Mainoo jika ia mau bertahan di Old Trafford adalah kenaikan gaji. Romano tidak membeberkan berapa kenaikan gaji sang gelandang, namun diperkirakan ada kenaikan gaji yang cukup signifikan untuk sang pemuda. Bek muda Juventus masuk radar Manchester United. Spekulasi siapa bek baru yang akan didatangkan Manchester United di musim panas nanti memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan kini berminat pada bek muda milik Juventus, Dean Huijsen. Manchester United memang santer dikabarkan akan membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Pasalnya mereka berpotensi kehilangan beberapa bek tengah mereka. Tuttosport melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka berminat untuk merekrut Dean Huijsen dari Juventus. Menurut laporan tersebut, Manchester United kesengsem dengan aksi Huijsen. Sejak bulan lalu, sang bek dipinjamkan Juventus ke AS Roma. Di ibu kota Italia, sang bek menunjukkan performa yang ciamik. Bek 18 tahun itu diprediksi bakal jadi bek top di masa depan. Jadi MU berminat untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan itu, ketertarikan MU terhadap Huijsen bukan sekedar isapan jempol semata. MU dikabarkan sudah mengirimkan pemandu bakat mereka ke Italia. Mereka dikabarkan mulai mengamati intens sang bek hingga akhir musim nanti. Nantinya hasil pemantauan itu akan dijadikan pertimbangan apakah sang bek sudah siap dipinang ke Old Trafford atau tidak. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU siap membayar mahal untuk jasa sang bek.
Mereka menganggarkan dana sekitar 30 juta euro untuk memboyongnya ke Inggris. Kabar baik MU, Serhou Guirassy bisa ditebus murah di musim panas 2024. Asa Manchester United untuk merekrut Serhou Guirassy di musim panas nanti nampaknya bisa jadi kenyataan. Sang striker dikonfirmasi bisa ditebus dengan harga murah. Nama Guirassy memang santer dikaitkan dengan MU di bulan lalu. Ia diproyeksikan menjadi pengganti Anthony Martial di lini serang Setan Merah. Namun MU gagal mendapatkan sang striker. Aturan FFP membuat Setan Merah tidak bisa memboyong sang striker dari Stuttgart. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU berpotensi besar mendapatkan Guirassy. Karena sang striker bisa ditebus dengan murah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, MU bisa merekrut sang striker dengan mahar transfer yang murah. Awalnya beredar kabar bahwa klausul rilis Guirassy sudah habis di pertengahan Januari tahun 2024 kemarin. Alhasil di musim panas nanti harga sang striker berada di angka 40 juta euro. Namun ternyata klausul itu akan aktif lagi di musim panas nanti. Jadi MU bisa merekrut Guirassy dengan bayaran sekitar 15 juta pound saja. Kabar klausul rilis Guirassy ini menjadi angin segar bagi Manchester United. Setan Merah berpotensi menjadikan Guirassy sebagai prioritas transfer mereka. Pasalnya MU tidak bisa terlalu foya-foya di bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya neraca keuangan mereka belum stabil dan mereka rawan terkena sanksi FFP. Itulah mengapa Guirassy yang harganya terjangkau tapi punya kualitas top jadi opsi yang sangat bagus untuk lini serang Setan Merah. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh.